niat itu nomor siji. Niatmu mbok tata apik, insyaallah perjalanan hidup nanti. Lagi iki diniati cah loro niat. Niat kawin, ibadah nderekno lampahe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kiat supaya kowe iso awet apik bukan hanya dengan bojo tapi dengan siapa saja. Nomor siji, cateti kowe tetep dadi menungso, tegese bojomu dudu malaikat apa meneh setan. Nek malaikat ora tahu salah, setan ora tahu bener. Nek menungso iso bener, iso salah, iso iling, iso lali. Jadi karena memandang pasangannya sebagai manusia, kita bisa memaklumi kalau ada khilaf, ada kelupaannya. Innan nikah kudu ngerti dalilmu mek dalile fakira dhewe-dhewe. Aja mbok wale-wale. Dalile wong wedok beda yo ana. Ari jalu kok amun beda cekeli fakira. Dalile sing hormati wong wedok cekel ana kowe. Bangsare dalil ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Sing mulya ana wong wedok iku namung wong sing mulya. Wong sing hina itu adalah orang yang hina perempuan. Hina. Ya saudara Nur Habib bin Bapak Abdul Hamid, engkau aku nikahkan dengan saudari Puji Lestari binti Bapak Legiman yang walinya telah diwakilkan kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Terima kasih. Barakallahu lakum fil ajil wa nikah. Barakallahu lakum fil ajil wa nikah. Barakallahu lakum fil ajil wa nikah. Wa jama'a bainakum fil khair. Wa jama'a bainakum fil khair. Wa jama'a bainakum fil rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada istri saya yang bernama, pada hari ini Minggu tanggal 27 Desember 2020, saya Nur Habib bin Abdul Hamid berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama Puji Lestari binti Legiman dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sikhot taklik sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 bulan 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. Membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar
10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Rimba Ulu, tanggal 27 Desember 2020. Suami Nur Habib. Buku dalil gue, dalil cekelan. Papat supaya awakmu iso ajek apik karo bojo, ajek sembahyang, ajek berjuang, ajek ngaji, segala macam cekeling. Ojo berlebih-lebihan dalam segala hal. Orang yang suka berlebih-lebihan dalam segala hal tak kilani ora iso adil sejak berpikir, tidak bisa istiqomah. Syarat adil istiqomah itu tidak berlebih-lebihan dalam segala hal. Nomor 5. Ono kesulitan apapun, sekecil apapun, segede apapun, nyuwun karo Gusti Allah Ta'ala. Bagaimanapun kemampuanmu, hebatmu, jangan pernah lupa memohon kepada Allah Ta'ala. Ya Rabbana nastaghfiruka.
Leo Fee.